sekarang kita dah berada di Ipoh untuk kehangatan saingan minggu terakhir Liga Premier. Hari ini saya bersama dengan orang kampung saya, Sobri. Video nombor satu lah ni untuk KM. Thank you, Sobri. Sihat, eh? Sihat, Alhamdulillah. Walaupun semalam buah habis main, tapi menang KM. Alhamdulillah. Tahu tak kita nak buat buah ni? Tak tahu. Rupanya kita surprise Sobri juga. Macam biasa, bila kita dah pegang Edimisu ni, minyak Edimisu dengan special hadiah ni bag, kita nak bagi kejutan. Sobri untuk salah seorang peminat STL ni, Puan Rakina. Dia pun orang Ipoh. Orang Ipoh sendiri. Tapi minta maaf, saya tak silap saya, dia peminat Boba Fighter. Tapi tak silap, kita tanya nanti. Boleh, kita nak surprise dia ni. Okey. No? Jom kita pergi jalan dia, rumah dia. Jom kita pergi. Assalamualaikum, saya Rakina binti Sa'ad dan saya adalah penyokong kepada pasukan Bomba Fighter. Saya menyokong pasukan Bomba Fighter kerana suami saya adalah salah seorang anggota Bomba yang bertugas dan dia selalu mengajak saya teman dia tonton sama-sama STL. Dari situlah saya mula bina. Saya menonton STL ni dari tahun 2021. Saya suka semualah, semuanya, sport pun, cakap pun, macam sempoi. Tapi mana suka Azlan? Azlan, okey. Suka? Azlan suka? Ya. Betul ke, kakak? Betul ke suka Azlan? Ya. Sorry. Aku tak nak sampai sini. Tadaaa! Kita bagi cakap lah. Tak sangka. Saya pun tak sangka kak. So, minat tim Bomba Fighter? Ya. Siapa yang minat tu? Play mana? Irsyad Al-Hafiz yang lagi seorang tu yang dari Bangkok tu. Oh, ni. Dari Tanah Besi. Betul kan, Sobri memang betul minat Bomba. Minat Bomba. Tapi tak apa, kita bawa juga salah seorang player STL. So, tahniah untuk Puan Rakina menang. Ya, terima kasih. Dan juga back. Tak. Tahniah memang bertuah lah. Memang senang-senang. Terima kasih sangat. Walaupun pada kita minat, Bomba mungkin boleh cakap tahniah dekat KTS sebab champion. Ya. Tahan. Akhirnya. Alright, so sebabkan menang selfie, kita nak selfie juga lah. Betul juga boleh. Dah selfie ya. Alright. Selfie-selfie kat sana. Selfie-selfie sana. Baik, kepada anda masih lagi ada peluang untuk nak menang hadiah Edimisu ni. Dua peluang lagi kita nanti akan posting daripada anda. Macam mana nak menang Sobri? Okey, kalau nak menang kena selfie secara live di rumah ataupun di stadium, yeah, dan post di Instagram. Betul. Post dan jangan lupa hashtag STL Edimisu dan caption yang menarik. Mungkin anda yang bertuah, saya ingatkan lagi, dua pemenang saja kita nak cari. Dua pemenang saja lagi. Dua. Kita pergi cari. Okey, jom. Pergi sana, saya pergi. Jom. Okey.